Falas, kayaknya kita turun dari mobil, Falas. Enggak, tunggu. Ini bahaya. Ini bahaya, Gi. Agak! Dan agaknya benar-benar kebingungan banget kenapa ada Lea di situ. Lah. Agak! Falas, ikuti target kita di situ, Falas. Target kita cabut, Falas. Falas, gue nyamperin kliennya kita, Falas. Dan Lea ini berusaha untuk ngejar target kita, tapi nggak kedapetan, gengs. Akhirnya gue sama Komo pun turun. Gak kejar, Kak. Agak jauh banget. Udah. Biarin timnya kita aja. Timnya kita lagi ngejar dia, Falas. Falas, ada yang ngejarin kita yang ngejar, Kak, Falas? Kita ikutin lewat dia. Ternyata Falas gagal mengejar Aga. Oke, yaudah gini aja deh ini. Kita kan udah berusaha buat ngejar dia tadi, tapi emang gimana lagi karena dia juga masuk ke dalam gang tadi. Yang penting kita udah tahu kalau sekarang cowok lo itu memang menyembunyikan sesuatu dari lo yang kita juga nggak tahu alasannya kenapa. Tapi besok mungkin kita kapan gitu nyari lagi ya, Mo. Nah, tadi kan apa yang kita lihat tadi kalau emang ada mungkin permasalahan dalam hubungan lo sama dia, adanya ketidakjujuran atau adanya ketidakterbukaan. Akhirnya karena kita udah kehilangan jejak, kita nggak tahu mau kemana lagi. Maka di sini kita dari tim Kata Kamu terus memutuskan. Ya. Pokoknya kalau lu udah berhasil untuk ngajak dia ketemuan lagi, ya udah lu kabarin kita. Iya. Oke? Jadi nanti aja. Oke, ya udah. Pokoknya dari sekarang lu terus komunikasi aja sama dia. Okay. Kalau sekarang pasti teleponnya lu nggak diangkat sama dia kan? Nggak bakal ya diangkat sama dia. Kita langsung aja deh. Balik ke basecamp dulu yuk. Dari tim Kota Kamu terus menuju ke sebuah kafe yang mana hari ini juga, gengs, ini sekarang kita dapat kabar dari si Lea. Dia udah berhasil ngajakin ketemuan cowoknya di kafe di dekat-dekat sini katanya, Mo. Iya, makanya sekarang kita langsung ketemu sama si Lea dulu karena kita juga belum tahu dia janjian ketemuan di mana sama cowoknya. Tapi tim Kota Kamu terus tadi udah ketemu sama Lea, dia bilang dia di dalam kafe gitu. Dan Lea ini ngajakin kita ketemuan di sebuah kafe, dia pun udah menunggu. Lu bilang sama tim Kata Kamu terus kalau lu sudah berhasil ngajak ketemuan cowoknya lu hari ini. Ya, di sini benar kan? Di sini gua udah berhasil. Oh, di sini juga. Oh ya, udah. Oke, okay, ini gua pengen tahu kelanjutan dia tuh kayak gimana, sebenarnya tuh dia itu siapa dan mau dia tuh apa. Gimana caranya lu bisa sampai ngajakin dia ketemu hari ini? Karena kemarin kan dia kabur lari gitu-gitu. Gua terus bujuk, gua paksa-paksa dia supaya ketemuan di sini, akhirnya dia mau. Makanya di sini kan emang dia akan ketemu sama si Aga di kafe itu. Makanya kita dari tim Kata Kamu terus langsung mempersiapkan kamera-kamera terus sembunyi kita di sana. Kita nunggu dari dalam kafe, gengs, dan udah berapa lama? Udah sekitar kayak setengah jam, satu jam. Dari tadi dia ngecekin handphonenya terus, main-main. Tadi kan dia juga bilang sama kita kalau dianya emang sedikit memaksa si Aga ini untuk ketemuan sama dia hari ini. Karena mungkin Aganya juga takut untuk ngejelasin tentang kejadian kemarin. Karena kemarin kan dia kabur kan. Tapi dianya emang gak datang-datang. Iya, antara kepaksa untuk datang atau nggak mau datang atau apapun itu, kita juga nggak tahu. Oke, tim kita yang di luar siapa aja ya gitu loh. Ada yang ngeliat tanda-tandanya si Aga datang nggak? Akhirnya sini kita mencurigai apakah emang benar Aga bakal datang ke kafe itu atau tidak. Mau. Ya, monitor, Ros. Tambahin, Mo. Ini siapa nih? Pada saat kita lagi nunggu, datanglah seorang cowok. Ini siapa? Ini bukan Aga kan? Falas, ambil gambarnya. Kita nggak tahu cowok ini siapa. Gua sama Komo ngelihat dari dalam kafe yang memang kacanya itu nggak tembus dari luar. Lu siapa? Oh ya, iya. Lu siapa? Gua temannya si Aga. Terus Aganya mana? Aganya sekarang kayaknya nggak datang ke sini. Kan gua kesini buat ketemu Aga, bukan buat ketemu lu. Gini ya, si Aga tuh sekarang udah malu. Karena gua udah tahu kalau dia sama temennya. Lah kenapa si Aganya gak mau datang sendiri? Jelasin sendiri sih, kenapa pakai temannya segala? Lah terus si Aganya sekarang mana? Gua ini pacarnya Aga, gua berhak tahu dong dia itu di mana sekarang. Gua kasih tahu sama lu ya. Si Aga sekarang udah dekat sama Putri.
sini tim Kata Kamputus dan juga Lea kebingungan banget untuk menyikapi apa yang diomongin sama cowok ini. Siapa? Ian. Ian. Panas, 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 dia campur panas, panas, lo bisa ikutin dengan panas. Nah, kita langsung ikutin, nah, ikutin aja, yuk. Akhirnya gue sama Komo penasaran, kita nyamperin kliennya kita di depan. Ada yang ngikutin nggak tadi? Yuk, ada yang ngikutin nggak? Oke. Okay. Oh, tadi itu siapa? Lu kenal nggak sama dia? Gue nggak tahu itu siapa, pokoknya dia ngaku kalau dia itu temannya si Aga. Iya, itu kita tahu. Dan, oke, gue denger tadi apa aja yang diomongin sama lu gitu, dan dia juga melarang lu untuk deket-deket lagi sama Aga, karena menurut Aga itu udah punya cewek. Sekarang kita ikutin dia aja dia dulu, sekarang kita akan ikutin dia, kita pengen tahu dia ini sebenarnya apa gitu, dan hubungannya sama si Aga itu apa. Yuk, yang bisa tadi siapa? Akhirnya karena kita gak pengen lama-lama di situ, kita langsung ikutin temennya si Aga ini, geng. Kita penasaran banget, geng. Palas-palas, gue gak liat, palas. Palas, gue liat, palas, gue liat, palas. Sampai akhir kita melihat cowok ini ketemuan sama Aga di suatu tempat. Palas, kita palas. Oke, Palas, gue di samping kanan dia, Palas. Gue di samping kanannya dia, Palas. Dan di situ ternyata udah ada Aga sama seorang cewek. Kata Faras, berita Faras. Faras, lu bisa lebih dekat lagi nggak? Alam kira suaranya Faras, suaranya kesek-kesek banget nih Faras. Nggak jelas. Dan si cowok ini ngomong sama Aga kalau dia tadi sudah menemui Lea. Dia langsung pamit dari tempatnya Aga pada saat itu. Lo nggak usah ngerasa bersalah gitu deh. Gue di sini nerima lo apa adanya kok. Aku yakin ini cewek yang bikin hubungan aku hancur sama si Aga. Ini kita nggak tahu hubungannya mereka apa. Memang cowok lo lebih ngutamain cewek tapi, ini. Cuman tapi kita nggak tahu. Jelas kak, di sini dia pegangan tangan. Kalau bukan pacaran terus apa dong? Pokoknya aku mau butuh sama si Aga. Ini dari tadi kita juga kesek-kesek gitu. Kita nggak bisa dengar apa-apa gitu. Nggak ngerti ada trouble apa di alat penyadap suara kita. Kita tidak terlalu mendengarkan dengan jelas percakapan antara mereka berdua. Kita nggak tahu hubungan mereka berdua ini apa. Ya udahlah kalau misalnya dia bisa terima Aga apa adanya kan kata temennya. Disuruh aku ngejauhin Aga. Yaudah, aku butuh lagi sama Aga. Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Nggak, berarti di sini lu mikirnya kalau emang Aga punya hubungan khusus sama si cewek ini? Ya pastilah, Kak. Lihat aja itu. Gue emang sebel sama cowok lo karena cowok lo nggak bisa ngomong sama lo gitu. Tapi kenapa maksudnya, kenapa lo langsung mau memutusin dia gitu? Kita belum tahu hubungannya mereka tuh apa. Pokoknya aku mau putus, Kak. Aku mau putus sama Aga. Aku nggak mau tahu. Di situ Leanya makin cemburu dan makin kesel banget. Dan dia yakin kalau Aga ini lagi dekat sama cewek yang lagi sama dia pada saat itu. Berarti di sini lu yakin kalau emang mereka berdua ini punya hubungan gitu loh. Iya, kira lu. Dan lu yakin untuk putus hubungan sama si Aga? Yaudah, gue pengen putus pokoknya hari ini. Oke, yaudah Faras, gue take out dari sini Faras. Dia udah yakin banget kalau Aga sama si cowok ini pasti punya hubungan. Dan dia langsung mutusin kalau dia ini pengen putus hubungan langsung, geng, sama si Aga ini, gengs. Geng, setelah kemarin kita sudah mendengarkan dari Leanya langsung kalau dia minta tolong sama tim Kata Kamputus untuk membantu dia putus hubungan dengan si Aga. Dan kita udah nyampe di sebuah kafe, di mana di kafe ini memang si Aga ini katanya setiap minggu selalu nyanyi di sana. Oke, Palas, berita Palas. Di mana lo? Lu lihat di mana lo? Lu lihat dia ada di kafe ini atau enggak? Palas, gue liat, Palas. Ternyata benar-benar ada Aga di kafe itu. Enggak, dia ini emang sering manggung di kafe ini? Sering, emang setiap hari Selasa dia tuh pasti manggung di kafe ini. Dan gue tahu banget. Oke, itu dia lagi apa? Lagi cek sana, cek. Kita ngeliat di sana ternyata Aga ini emang sepertinya emang mau ngisi acara di kafe dulu. Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Tahu dulu deh kak, kayaknya itu lagu waktu pacaran aku sama dia deh. Maksudnya? Iya. Itu yang dinyanyiin itu emang lagu pas kita pacaran. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya.
itu Lea pun nyadar kalau lagu yang dinyanyiin sama cowoknya ini adalah lagunya mereka berdua pada saat mereka pertama kali jadian, gengs. Dia sering nyanyiin lagu ini buat lo? Ih, sering banget, kayak kita tuh kalau sering teleponan emang nyanyiinnya lagu ini. Ya berarti intinya mungkin dia masih keinget sama lo gitu. Dan kemarin kan kita nggak tahu sebenarnya dia punya hubungan apa sama tuh cewek. Lo masih pengen putus? Kayaknya enggak deh.